Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Malla nabiya ba'da Bersyukur kita kepada Allah Atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita Semoga semua nikmat itu kita bisa Menjadikannya, membawanya ke jalan yang diberkahinya Amin, Allahumma amin bersalawat dan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti Allah golongkan kita kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu mahasiswa uh, pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas model pembelajaran di dalam pikir. Uh, kalau kita bertanya berapakah model pembelajaran ketika kita mengajarkan mengajarkan pikir, minimal ada empat model. Jadi diharapkan kepada guru-guru pikir, kepada bapak ibu nanti setelah selesai kuliah kemudian menjadi guru dapat mengamalkan dan menerapkan uh, model pembelajaran yang kita pelajari ini model pembelajaran uh, dalam pelajaran pikih yang pertama adalah model pembelajaran kontekstual nah. jadi ada tekstual, tekstual itu hanya uh, tergantung kepada teks nah. Kalau kontekstual itu tidak kebalikan daripada teks. Tidak hanya teks saja, tapi lebih daripada teks-teks uh, tadi bisa dikembangkan. Jadi uh, yang dimaksud dengan model kontekstual ini adalah model pembelajaran uh, kontekstual atau tekstual learning. Nah, learning adalah satu konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara satu materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata jadi ketika nanti kita belajar pikir toharoh nah, jadi diharapkan kepada guru itu menghubungkan antara materi toharoh itu eh, dengan situasi kondisi yang real oleh siswa itu sendiri nah jadi ketika yang kita ajarkan wudhu maka kita ajarkan apa konteks daripada wudhu tadi nah, apa konteksnya kita hubungkan dengan dunia nyata yang dialami oleh siswa ketika kita belajar salat apa konteks daripada uh, salat jadi ketika belajar salat murid itu siswa itu tidak hanya tahu salat saja tapi ternyata salat itu adalah agar baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ternyata salat berjamaah itu adalah lambang daripada gotong royong. Ternyata salat berjamaah itu adalah lambang uh, mentaati pemimpin yang adil, uh, pemimpin yang soleh. Dia adalah imam. Uh, ketika imam ruku, barulah kita ruku. Ketika imam sujud. Barulah kita sujud. berarti sholat itu ketika kita ajarkan pikir sholat. Siswa tidak hanya e, tahunya sholat saja empat rakaat dua rakaat sujud, rukuk, ruku, dan bacaannya. Tapi lebih daripada itu e, dia kita ajarkan dengan e, kont kontekstual ya kontekstual. Apa kontekstual daripada sholat tadi? Oh banyak. Termasuk yang kita terangkan tadi berarti taat kepada imamnya tak boleh mendahului imam dengan syarat imam itu imam yang adil imam yang soleh ya e, kemudian lambang daripada eh lambang daripada kerjasama kemudian kita belajar belajar wudhu berarti lambang daripada kebersihan kebersihan sebagian daripada iman menjaga kesehatan e, ketika kita belajar tentang puasa berarti ada konteksnya dalam puasa itu adalah merasakan penderitaan orang lain, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah inilah yang disebutkan dengan metode pembelajaran kontekstual. Apapun pelajarannya kita jangan hanya melihat teksnya saja, tapi yang kita ajarkan itu adalah apa konteks daripada yang kita pelajari. Contoh, kalau nanti bapak ibu mengajarkan tentang bab haji ya, bab haji di dalam ilmu fikih itu, apa konteks uh, yang terkandung dalam haji, apa makna daripada haji itu? Uh, ternyata haji itu sebahagiannya adalah bahwa semua kita ini sama, sama-sama memakai baju putih yang kaya, yang miskin, sama-sama uh, memakai ihrom yang sama berarti kalau kita sama di masyarakat, nah, jadi tujuan tujuannya tidak boleh sombong, eh, kemudian kita tasamuh menghargai orang lain, itulah konteks eh, yang nyata yang dialami oleh siswa ketika kita eh, belajar belajar haji itu bisa kita kaitkan eh, dengan kehidupan nyata dan banyak lagi eh, yang lainnya, nah, itu yang pertama. Model pembelajaran yang pertama sudah selesai yaitu kontekstual. Kemudian uh, model yang kedua itu adalah model pembelajaran uh, kooperatif, kooperatif ya. Ketika saya mengajar piki, ketika bapak ibu mengajar piki, ibu bapak harus bisa uh, menerapkan pembelajaran yang ko kooperatif ini yaitu berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan nah, jadi kooperatif ini istilahnya kerjasama ya kerjasama jadi kalau kita mengajar pikir nanti bagaimana nanti e, siswa ini kita lakukan kerjasama agar mereka e, saling melaksanakan tugas kemudian kita buat mereka saling bergantung, tidak individu-individu. Contoh, kalau kita nanti e, mengajarkan pikir, buatlah kelas kita itu menjadi lima kelompok atau empat kelompok. Kemudian, per kelompok dibuat bahasan masing-masing dan diselesaikan, e, misalnya satu kelompok itu tujuh orang, dia membahas masalah nikah. Yang satu kelompok lagi membahas tentang puasa. Jadi mereka akan bekerja sama. Inilah yang dimaksud dengan metode pembelajaran kooperatif. Kooperatif tadi. Jadi guna dari daripada kooperatif ini agar eh, siswa kita itu mampu apa namanya tuh agar tidak agar menyampingkan keeguannya ya agar mampu bekerja sama agar nanti eh, di pembelajaran yang lain atau di kehidupan yang lain mereka bisa mempraktekkan kerjasama yang sudah kita ajarkan di eh, di dalam kelas itulah yang dimaksud dengan eh, kooperatif diharapkan semua kita eh, calon calon guru harus bisa mengamalkan kooperatif ini diajarkan kepada siswa eh, kemudian Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran kuantum. Nah, jadi tujuan kuantum ini untuk mudah mengingat pembelajaran uh, melalui konsep tandur ya. Apa konsep tandur itu minimal ada empat. Pertama tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi dan rayakan. Misalnya pembelajaran kita tentang zakat, nah, zakat. Jadi seolah-olah dibuat cerita tentang zakat agar mereka mengalami sendiri e, bagaimana membayar zakat dan menerima zakat ya. Kemudian tentang nama e, tentang sesuatu itu dikasih nama. Kemudian didemonstrasikan e, dan diulang-ulangi dan dirayakan. Jadi ada di sini konsep pengalaman ya. Agar mudah mengingat materi itu, kita buat ceritanya. Nah, kita rayakan, kita ulang-ulangi kita demonstrasikan demonstrasi itu artinya kita peragakan ya. contoh kalau wuduk kan itu nanti didemonstrasikan dipraktekkan, diperagakan e, kalau sholat jenazah itu nanti didemonstrasikan kemudian diulang-ulangi e, kemudian di di apa namanya dilakukan secara e, terus-menerus nah, maka dengan demikian pembelajaran- pembelajaran uh, kita yang kita ajarkan dalam lokal uh, maka melalui metode pembelajaran kuantum ini murid atau siswa kita uh, mudah mengingat daripada apa yang kita ajarkan Kemudian yang terakhir adalah uh, model pembelajaran terpadu terpadu artinya integritas ya integrasi Integ integrasi, Antara nilai-nilai meng e, mengintegrasikan nilai-nilai daripada pembelajaran itu sendiri, kalau kita nanti e, mengajarkan tentang sedekah, maka itu kita integrasikan kepada hal-hal e, yang berkaitan tentang sedekah, berintegrasi. Jadi, terpadu dia memiliki e, keterkaitan yang aktual kepada e, siswa di dalam kehidupannya sehari-hari nah oleh karena itu pembelajaran e, secara terpadu ini setiap guru seharusnya harus mempersiapkan e, integrasi daripada apa yang ingin diajarkannya e, misalnya kalau kita saja mengkaji bab jihad Mengajarkan kita uh, bab jihad, apa integrasi yang kemudian kita uh, berikan kepada siswa? Kalau kita belajar muamalah, uh, belajar perkongsian, uh, belajar, tentang, uh, bab, bab jinayat, belajar tentang bab uh, zinayat, belajar tentang bab jual beli, apa kemudian integrasi, ya, integrasi atau keterpaduan yang bisa kita kaitkan kepada siswa-siswa uh, kita, nah inilah sekelumit daripada model pembelajaran pikih itu empat yang pertama model pembelajaran kontekstual yang kedua model pembelajaran kooperatif yang ketiga model pembelajaran kuantum yang keempat model pembelajaran terpadu demikianlah kuliah kita pada kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita pahami bisa kita amalkan ini hanya konsep saja tapi ibu-ibu bapak-bapak eh, tak tak cukup hanya mendengarkan video saya tapi searching di internet cari di dalam referensi-referensi tentang eh, pembelajaran- pembelajaran atau model-model pembelajaran di dalam mengajarkan PG eh, saya rasa terima kasih untuk pertemuan kita hari ini Wallahu alam aqwamit wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh